Terutama keluarga besar Bos Inbate. Sekali lagi kami dari keluarga besar masyarakat Inbate mengucapkan terima kasih karena beberapa bulan kita berada di Inbate. Tentu ada hal yang baik atau hal yang kurang berkenan. Kami, saya atas nama keluarga saya, keluarga Inbate, mengucapkan permohonan maaf jika dalam perjalanan kita berada di Inbate ada hal yang kurang berkenan. Lebih dari itu, kami juga mengucapkan terima kasih kalau kemarin bisa datang membantu kami, melihat kami, bahkan mengayomi kami di tanah perbatasan ini agar keamanan di tanah perbatasan ini tetap terjamin sehingga kami pun sebagai masyarakat sipil ada dalam lindungan NKRI secara baik. Lebih dari itu, kami juga ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada keluarga besar dari TNI yang baru hadir pada pagi hari ini. Semoga bapak-bapak dari TNI yang baru hadir pun bisa menerima keadaan kami, karena tentu di sini abang lihat sendiri tidak seperti di kota, tetapi banyak kerikil, banyak batu, banyak sekali hal-hal yang juga tentu kami akan belajar maupun abang-abang juga akan belajar, sehingga kita membangun satu silaturahmi, satu hubungan baik dengan kami sebagai masyarakat. Untuk itu, sebelum kita berangkat, saya ajak bapak-bapak dari TNI kita menyanyi Indonesia Tanah Air Beta. Indonesia Tanah kami hormati, kembalilah dengan membawa kebaikan, kesehatan, dan kekuatan dari Inbate maupun keluarga besar yang datangi Inbate pun. Datanglah dengan sehat dan menjadi pengayom buat kami semua sebagai masyarakat agar kita bawa NKRI yang lebih baik. Itu saja dari kami, selamat jalan dan salam hormat untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Yang terhormat Pak Anies. Yang kami hormati bapak-bapak, mama-mama sekalian yang hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Sebenarnya ini bukan pamitan. Cuman sekedar kami mohon doa restu saja. Mudah-mudahan kami dalam perjalanan sampai ke home base dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga keluarga yang ada di Inbate, mudah-mudahan sehat selalu. Dan insya Allah nanti ke depan ada pembangunan yang lebih merata seperti di daerah lain. Ini bapak-bapak TNI yang baru hadir dari Batalion Armet 6 dari Makassar. Saya yakin beliaunya juga punya visi dan misi yang lebih bagus mungkin dari kemarin yang kami. Mudah-mudahan nanti bisa bersosialisasi bermasyarakat dengan warga Inbate. Saya yakin dan percaya beliaunya lebih mumpuni daripada saya.
mudah-mudahan seperti itu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin dalam 7 bulan ini kami bersosialisasi dengan warga Imbate, mungkin ada salah tutur kata, kelakuan yang kurang bagus. Di hati bapak-bapak, mama-mama sekalian, kami mewakili dari Pos Imbate mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin tidak bisa kami jabat tangan satu-satu. Kami langsung naik saja. Mudah-mudahan kami selamat sampai tujuan karena sudah ditunggu di kawan. Sementara itu aja. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Oh ya. Lano. Ah, mau sih nanjau.